lagi pada ngapain itu tuh? Wah, kebener lagi ini. Waduh. Itu kan Nora itu. Bang, kalau lihatin, katanya lagi sholat dulu kan? Tidak, tapi ada yang aneh, Ustaz. Aneh, kayak berdempetan gitu sambil tiduran. Tadi katanya sebentar mau sholat dulu, kan gitu? Iya. Tapi abang penasaran. Tenang, Ustaz. Abang doyang enti. Tapi ntar dulu abang liatin. Udah enak ya? Udah enak ya katanya. Enak ya? Padahal udah sama Bu Haji. Bukannya tadi yang masuk Bu Haji, seorang Bu Haji saja yang ada Pak Lura. Ada. Bukannya Pak Lura itu adanya? Iya, makanya. Tapi kayak ada coba Pak Ustaz ngintip. Mau, siapa itu apa aja? Dikit aja Pak Ustaz. Mau, siapa itu macam-macam. Aduh, pen. Buka dulu topinya. Aduh, apa yang dibuka? Capek, aduh. Aduh. Nah, sekarang posisinya pada selonjoran. Kayak capek katanya. Maksudnya gimana, Mas? Cara capek? Nggak tahu, habis apa. Nah, ini nih aneh. Ini perlu. Nggak dosa kan? Nggak kan, abang? Iya. Ini kan. Tuh. Hei! Eh. Lo ngapain? Ini lagi. Oh. Ini. Kesopan kalian ini. Tidak. Keduanya. Tadi kan. Wajinya mau sholat dulu katanya. Cuma ini nih yang intip-intip ngapain abang, baru sudah dilarang sama saya juga bang. Itu enggak, lagi penyembuhan itu adiknya. Penyembuhan menurut abang penyembuhan itu ya, tapi menurut saya bukan bang. Ya nggak ada kamu, coba abang lihat sendiri. Lihat aja dulu. Nah, ada apa ini ribut? Ini tadi pas saya lagi kesana keluar nih lagi ngintip. Kok ngintip kayak gitu? Ah, tadi ngintip di sini. Saya lagi ngobatin kakak saya. Yo, masih ngejendol kalau lah tuh, benerin dulu sarungnya. Tuh kan. Ngobatin gimana, Bang? Apa yang Bang lihat tadi? Ah. Jelasin sini sama suami sama Dino. Pak Lurah sedang ngobat. Jangan asal ngomong. Kan berarti betul ngobatin Bos Tan, udah disuntik barusan kayaknya. Yang tidak senono tadi mengintipnya yang ini. Saya sebagai suaminya. Masa kan ini adiknya? Masa iya. Kakak sama adik? Iya. Yakin, saya yakin betul. Serius? Pak Lurah. Bang. Tenang dulu, Kang. Saya mau jelasin ini. Bang, lihat jelasin. Barusan saya lihat Pak Lurah sedang berdempetan. Ya wajar. Kedengeran saya kan lagi ngobatin. Masa ngobatin mendesah? Mendesah gimana? Masa suruh dibuka? Masa suruh? Maksudnya buka peci? Ah, bukan. Bukan. Saya lihat dari tadi itu, Pak Ustaz saksinya saya ngintip. Hah? Cuman Pak Ustadz gak lihat, saya yang lihat. Mas saya ini kan tadi ini adiknya Bu Haji. Ini untuk menghancurkan nama baik saya. Bukan untuk menghancurkan. Saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Bang, gimana? Ini ngada-ngada. Ya iya, ngada-ngada. Bang, kamu harus percaya. Lo harus percaya sama gua. Kalau enggak percaya tuh ada di video. Tuh kan. Kerikot, nah, nanti lihat di videonya. Sekarang, Pak Lura dengerin. Nah, orang itu sangat, kelakuannya biar sekali masa sama kakak sendiri. Katanya adiknya Pak Lura itu, itu kan kakaknya, bukan mengada-ngada. Saya lihat sendiri. Saya akan percaya kepada, ya si Lura ini kan si Lura adiknya istri saya. Udah biasa, mereka juga udah pada tahu kalau mau batin kakak. Oh, jangan-jangan tiap hari juga. Alasannya ngobatin, bener. Begini loh. Kamu sejak satu saya kebakaran. Ah,
sama orang lain. Saya akan percaya dengan adiknya istri saya sendiri. Saya enggak bakal percaya dengan orang lain. Jangan-jangan ini bukan adiknya. Ah. Iya enggak? Ya betul. Masa main begini? Masa suami. Suami-suaminya kan. Jangan-jangan berkedok. Biar murah nih. Awas lo. Awas. Lo ada main lu sama kakak lu sendiri. Main mana? Hah? Wajar. Salah kakak sendiri ngobatin. Iya, ngobatin. Begini aja nih, gua mau nanya sama lu, Bang. Hah? Apa? Lu setiap kali Pak Lurah ini ngobatin Bu Haji, pernah diizinin masuk enggak ke dalam? Hah? Pas saya lagi keluar barusan. Ya. Baru ngobatin. Nah, gitu kan. Ya. Pernah enggak diizinin masuk ke dalam? Pernah enggak? Hah? Pernah. Wah, jangan bohong. Pernah enggak ini mau nanya jujur nih sama kamu, Bang? Saya lupa lagi saya. Pernah belum? Pak Lurah lagi ngobatin Bu Haji. Pernah enggak abang ini diizinkan masuk? Diizinkan masuk? Bang? Pernah buat di luar. Pernah. Kok kayak gitu pernah enggak? Pas saya lagi di luar aja. Saya kan suruh Lurah. Tuh, kan terus kakak kami sakit nunggu enggak ada aja kan? Kejanggalan nih. Awas. Kalau misalkan emang bener ngobatin, udah aja kan diliatin suaminya bener enggak? Iya, betul. Untung ada gua tukang ngintip. Bermanfaat juga ya. Hah? Ngintip. Ternyata ngintip itu bermanfaat ya, Bos. Kan jadi tahu segalanya, Pak Ustaz. Ada di dapur, Rambi. Mana bolo? Biar kita bacak aja nih. Apa, Bang? Apa, Bang? Harusnya. Harusnya itu suaminya marah. Tuh baru ketawa kan? Nah, dia ngerasa nih, ngerasa gimana? Ngerasa gimana? Wajah tanpa dosa nih tuh kan? Dan aku aja. Kakak sendiri. Ya, terserah kalian mau anggap saya gimana sama kakak saya, terserah. Ya memang saya lihat sendiri. Masa suami-suami apa? Kan orang yang salah, Bang. Masa suaminya enggak pernah marah, enggak pernah. Apa lo? Lu enggak percaya sama gua? Lu enggak percaya sama gua? Gua enggak percaya sama orang lain, apalagi orang yang kenal kemarin-kemarin hanya mengatakan isu kepada istri saya. Hah? Gua beneran ini sumpah nih gua. Asli gua lihat kayak lagi begini. Ngaku aja. Manapun kalian berbicara, saya tidak akan pernah percaya kepada kalian. Yang sering sama kakak saya, tanya aja. Apa lu? Lu gak percaya sama gua? Percaya sama lu? Gimana? Mampus kok. Kurang aja. Sekarang gimana, Bora? Hah? Gua ngintip dari tadi. Nih, begini nih gua nih. Kita gak main-main lagi ya, Bang ya. Iya. Sudah mulai jengkel sama kalokan kalian. Padahal masuk aja kamu. Hah? Lihat begini. Kan tadi juga lihat. Ngelihat gua nah, sepotong kepala nih gua. Sat jelas. Nah, begini nih. Ya, itu kesalahan kamu. Hah? Cuman kamu sendiri yang melihat. Kamera? Lihat sama kamera nanti lihat videonya. Ya, Bos aja. Kita punya dokumentasi. Nah, ini pentingnya dokumentasi buat seperti ini nih. Makanya selalu kita rekam. Jadi salah paham ya? Enggak salah paham ini. Ada bukti ini. Ada bukti. Wah, awas lu. Lu ada main lu sama kakak lu nih. Lah. Main gimana? Main begini lah. Set. Hah? Kelihat gua lu sedang begini, set. Berdempetan kaki. Nah, kakak berani. Sampai begini. Oh, kalau ngobatin ya ada jampe-jampe. Masa ini mendesah. Masa kalau ngobatin kan ada ini ritual atau gimana capek-capek ini bukan. Asalkan tahu ya, kalau kakak saya nggak diobatin sama saya, dia nggak bakal nangis. Ya, aduh. Itu mah bukan ngobatin, itu mah ritual. Nah, ritual apa? Esek-esek lu, esek-esek uduk-uduk lu. Hah? Esek-esek ritual itu. Awas lu, ketahuan sama gua. Hah? Nah gini nih, ini orang yang rugi nih, gak percaya sama orang yang benar nih, gua benar nih ngelihat asli nih. Kakak sendiri, astagfirullah. Anak muda jangan, maksudnya apa? Sudahlah, tidak usah berbelit-belit. Ya, sudah tahu ya Bang ya? Ngobrol aja gak apa-apa nih, gua juga udah tahu, lu ngaku aja lah, sebenarnya lu siapa lu? Diangnya mungkin ini. Mungkin, aduh.
Iya nih. Biangnya kalau kayak gini mah. Gua nyangka lu bukan adiknya kayaknya nih. Hah? Kata siapa? Mungkin boleh ini gurunya. Kan tadi bilangnya kalau enggak diobatin mana mungkin laku. Nah, iya. Nah, mungkin gurunya. Betul, kalau yang ngobatin guru. Jangan cabut. Hei. Yes. Masa lu mau sama nenek-nenek lah? Kasihan sama Hah? Dia. Kasihan apa? Dari kecil itu dia. Sering ada yang meledek, menghina. Ya kasihan. Ya, apa hubungannya sama esek-esek? Saya sering ngobatin dia. Ngobatin enak aja ngobatin gua lihat. Dikasih ilmu iya, yang lain. Jadi bahasanya tuh ngobatin. Oh, disuntik, disuntik padahal. Jadi bahasa halusnya, Bang. Jadi kalau misalkan Abang kayak gitu, iya. Namanya apa? Ngobatin. Ngobatin. Iya, siap lah. Ngobatin rasa penasaran kan gua. Saya sudah diobatin sama saya. Tuh. Dia laku sama kakaknya sendiri. Tuh. Ya. Kalau misal ada kata-kata banyak diobatin, dia nerima. Wah, beda lagi. Dulu pada ejek, dihina, dimaki. Ya terserah. Saya kasih. Ya udah, gue terserah. Cuman gue udah lihat nih, ada kejanggalan. Sama ya, lu, terserah. Itu terserah. Ada kejanggalan nih. Percaya atau tidaknya itu terserah kalian. Ya jelas gua ngelihat sendiri. Saya disuruh lihat Pak Ustadz. Pak Ustadznya gak mau tadi. Gak mau ngelihat. Cuman gua sendiri yang lihat. Takutnya gua bohong gitu. Masa gua bohong sama Pak Ustadz? Nah gini aja. Apalagi ketambah ini. Dokumentasi direkam di video. Ada videonya. Kalau lu gak percaya lu lihat aja nanti. Boleh. Gitu kan? Gimana lah? Sebenarnya ada apa ini lah? Ada apa sebenarnya ini? Hah? Ayolah. Maksudnya apa ini? Maksudnya ada apa itu apa? Lu ada main saya begini? Ada Hah? Terus terang. Gak ada apa-apa. Sama kakak saya gak ada. Gini aja nih, gua nanya. Udah berapa kali gitu aja? Apanya? Set! Kalau misalnya Pak Uraga ngaku, lama kelamaan kita juga bakal bongkar ya. Nah, gimana kita kalau bakal terbongkar sembunyi-sembunyinya menyembunyikan bangkai pasti tercium. Nah, warga sekampung sekarang enggak aku sudah tunggu aja tanggal mainnya udah. Awas bakal gua sebar nih ke kampung sini semua warga pasti bakal tahu. Awas tuh. Silahkan. Gak bakalan milih lagi. Gak bakalan. Pasti nanti nyoblosnya nomor 1. Nomor 2. Oh dia nomor berapa? Eh, yeah. Dia kan nomor 2 kemarin. Kalau pasti besok-besok nomor 1. Nomor 2 katanya. Kalau masyarakat. Oh. Salah murah. Iya. Kalau masyarakat. Aduh, kelakuan saya. Hah? Oh, jangan iya. Ke masyarakat. Ya udah. Tapi tetap masyarakat bakal percaya sama saya. Ah. Oke, berita. Awas. Bisa nih. Ya mungkin masyarakat itu percaya sama kalian. Ya mungkin. Ternyata ilmu ngintip gua ternyata bermanfaat juga. Ini bermanfaat, Ustaz. Buat banyak orang. Aduh. Pokoknya. Ah, nanti gua bakal ngobrol sama Bu Haji. Bu Haji. Eh, Bu Haji. Oke. Jangan dulu diganggu. Ah, gua mau nanya sama Bu Haji. Hei, Bu Haji, sini Bu Haji. Tanyain aja, Bang. Bu Haji. Aduh, lemas Bu Haji. Sini. Waduh, lemas sanggar. Kecadar. Abang lihat Bu Haji katanya tadi. Katanya tadi mau serat dulu ya. Memang saya sudah. Sudah apa? Sudah becek kemana ya? Atau lu rasa senyum? Senyum lah, lu ketahuan lu. Katanya, Bu Haji ini kakaknya, itu adiknya. Masa main begini, Bu Haji? Ya kan? Esek-esek. Iya, kita main silat. Cet. Cet. Tuh, bosan. Main esek-esek. Nah, kalau dijelasin ya, nggak boleh. Ah, Bu Haji. Nah, sekarang udah ketahuan. Nanti warga sekampung bakal pada tahu nih, bakal gua sebarin nih video nih. Gimana? Banyak warga kampung bakalan percaya semua. Iya. Nah, ini ancaman nih, ancaman. Mau gua sebarin atau kalian mau berhenti? Itu aja. Itu.
berarti apalagi ini aneh kakak masa iya. Ini jelas-jelas ancaman nih dari gua nih, Boji. Ya. Ora. Iya. Hey. Kamu jangan banyak bicara. Terus? Terus mau. Apa lo maksudnya? Apa maksudnya serang-serang gua? Hah? Terus mau lo apa sekarang, ha? Kami tunggu kalau kalian benar-benar berani ya. Oh, oke. Okay. Tunggu apa? Kita adu ilmu. Kapan? Kapan, Bu Haji cantik? Tunggu saja nanti. Nanti. Ya kan? Baik. Sih ya. Nah, kayak gitu. Nah. Kalau misalkan memang tidak bisa diajak baik-baik, ya sudah tentukan waktu ya. Baik. Kita terima. Kita bakal kooperatif. Kita bakal datang. Baik. Hah? Ya udah. Awas kalian. Pokoknya saya tunggu kabarnya kapan. Sekarang pulang aja. Ya, kita akan kesini lagi. Iya, iya, iya. Kalian sudah siap. Tapi kita harus selesaikan. Iya, betul. Nah, betul. Ini penentuan kan, ha? Lo? Kau boleh mangkir-mangkir lagi. Tidak akan. Saya ini pasti. Pasti, siap. Pasti, pasti. Siap, kami pasti datang. Saya dikasih waktu dan harinya nanti. Siap, siap. Awas kalian. Sudah, ya. Kalau penasaran kalian. Ya. Saya tunggu tengah mainnya tuh. Pokoknya kita selesaikan semuanya. Bang, assalamualaikum. Ayo Karman, awas kalian ha? Ketahuan, awas. Ayo Karman.